Kevin Mora. Dan Natsuo Insa juga dijangka memberi laluan kepada seorang lagi pemain import yang baru untuk JDT, iaitu Bergson Gustavo Silveira da Silva. Kan kepada Asfar Arif juga dengan kemasukan posisinya selaku penjaga gol utama Juventus pada musim lalu. Ini pula di tangan yang terus dilakukan di sana oleh Bergson Gustavo, Bergson da Silva. Jadi dia mendapatkan sepakan penjuru kerana menjamin murah sebenarnya. Bergson da Silva diasak oleh Kuzaimi. Benar-benar menggugat aura permainan penguasaan yang sedang ditampilkan oleh Jin Sapik Rahim, dan ada lonjakan cukup membuat tandukan ialah Bergson da Silva masih lagi dalam permainan. Siapa yang dicari oleh Kunalan? Bergson da Silva. Ada licik juga dia Rizal. Pemain gantian JDT, pemain import baru JDT untuk musim 2021 ini. Sempat membuat hantaran sebentar tadi. Seterusnya Arif Aiman lewat separuh masa pertama, namun sekarang ini sudah pun mula reda. Ramadan untuk JDT, Nazmi di sebelah kirinya. Ramadan masih lagi cuba membuat rebatan. Sepak sukan memang agak sukar sebenarnya Bakar, kerana hanya seorang dua orang saja sudah pasti memenatkan, dan akhirnya bola berjaya dikawal. Saya sudah tentu akan membahayakan pertahanan UiTM. Ini dia pemain import baru JDT, Bergson da Silva, nampak licik, mempunyai teknik yang baik. Bergson dengan rebatan gol, kaki kiri padu rebatannya menewaskan penjaga gol gantian UiTM. Muhammad Asfar Arif menambah jurang yang terus dimiliki oleh JDT pendahulu liga. Sepak bola juga baik, dan kalau kita lihat pemain 1-2 dengan Nazmi Faiz, dan satu rembatan yang kencang sudah pasti. Ini yang kita boleh katakan seorang penyerang yang berbahaya, kerana mempunyai peluang sedikit sebegini mampu untuk melakukan rembatan deras dan akhirnya memberi jaringan yang ketiga untuk JDT. Dari gerak-gerak awal dia masuk separuh masa kedua ini telah menunjukkan kelicikan, apatah lagi rembatan kaki kiri dari luar kotak penalti. UiTM, Karu Rizwan. Itu dia Bergson terjatuh. Ramadan sudah pun balik ke sebelah kanan. Itu Bergson da Silva, penjaring gol ketiga. Sempat berjumpa-jumpa dari rembatan-rembatan yang baik perlu dilakukan. Penanda aras oleh pejabat-pejabat lain seterusnya sudah pasti, Rizal. Ya, memang kalau kita lihat pada malam ini performa pasukan JDT, walaupun ada pemain-pemain lain memang cukup baik. Itu dia Bergson da Silva sekali lagi cuba masuk ke tengah, di mana JDT sehingga ke minit-minit akhir melengkapkan penguasaan mereka untuk mencatat kemenangan yang begitu selesa, meneruskan di Stadium UiTM Shah Alam ini sebagai happy hunting ground untuk JDT. Natso dikeluarkan, Aidil Zafuan di sana, Matt Davis tidak dapat diturunkan, ada Afiq Fazail. Itu cerita tentang JDT sememangnya juara bertahan, juara Liga Super Malaysia 7 musim berturut-turut. Namun pada malam ini jelas cabaran yang juga diusahakan sebaik mungkin oleh tuan rumah UiTM tidak dapat mengekang kemarahan, kelicikan barisan pemain-pemain pelawat pada malam ini.